Seorang pasien yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 di Gresik disambut bak pahlawan saat kembali pulang ke rumah. Tangis haru dan solawat mengiringi kedatangan Muhibbah setelah satu bulan dirawat di rumah sakit. Lantunan solawat dinyanyikan puluhan warga. Begitu Muhibbah, warga desa Randuboto Gresik dinyatakan sembuh dan kembali pulang ke rumah Minggu siang. Suasana sukacita tampak mewarnai kedatangan Muhibbah, bahkan tidak sedikit warga yang meneteskan air mata haru. Sebagai bentuk rasa syukur, pihak keluarga membagikan uang pecahan Rp10.000 kepada anak-anak dan ibu-ibu yang secara ikhlas datang menyambut kedatangan Muhibbah. Muhibbah mengaku sangat bersyukur dengan sambutan para tetangga dan tidak ada yang menolak kehadirannya. Muhibbah mengaku tertular virus corona setelah mengikuti tahlilan. Dirinya kemudian dibawa ke Puskesmas Sekapuk, Kecamatan Ujung Pangkah, dan menjalani isolasi khusus dan perawatan intensif selama sebulan. Saya dari mana-mana, saya tahlilan, enten niko tahlilan, belum buat nongakes. Tahlilan. Tahlilan. Cuman nongakes. Lalu perasaan ibu sekarang sudah dinyatakan sembuh gimana? Alhamdulillah. Kepala desa mengaku gembira dengan kesembuhan Muhibbah dan berharap tidak ada lagi warganya yang terkena virus corona. Alhamdulillah, sebelum kepulangan, warga yang dinyatakan positif terkena virus corona di masyarakat sudah tenang dan kondusif. Meski sudah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan beraktivitas, namun oleh tim medis Puskesmas, Muhibbah tetap diminta melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Miftahul Arif, Gresik.